Halo guys, jumpa lagi di channel aku Ayu Aprianto. Kali ini aku ngasih tutorial ke kalian ya. Selain tutorial, sekalian nyoba juga tutorialnya. Kali ini tutorial yang saya berikan adalah cara ganti klakson di busit guys. Tanpa OBB ya, normal dan legal ya guys. Normal biasa guys. Jadi kita bisa rubah klakson busit kita bis ori maupun mod dengan klakson yang kita pengen. Bisa suara lagu, bisa suara klakson aslinya kayak bis di normal ya guys ya. Oke, kita mulai. Sebelum mulai jangan lupa like, share, subscribe, and comment ya guys. Bantu channel ini terus berkembang. Oke, caranya kita masuk ke garasi dulu. Kita masuk ke garasi ya guys. Ini bis bawaan dari busitnya. Sebagai contoh, ini saya pasang livery Pak Arianto. Liverynya ada di bawah. Kalian pengen download, silakan download free. Kita mulai dari garasi. Kita klik garasi dulu ya guys. Klik garasi. Nah, ini ada pilihan bass, palet, sama sound, ada body, ada roda ini, ada seat, ada musik. Nah, kita pilih yang sound guys. Kita pilih yang sound ini gambar speaker. Nah, kita klik aja sound. Nah, ini ada tampilan klakson, unduh toilet maker, pilih audio reset. Nah, ini masih normal bawaan dari busit ya guys. Kita coba masih normal atau belum. Tuh, masih toilet normal ya guys. Ini masih normal semua. Nah, sebelum kalian rubah telolet-nya, kalian download dulu telolet maker di Play Store, guys. Ini contohnya. Kita keluar ya. Kita keluar ke ini klakson busit guys, yang pengen aplikasinya ada di bawah guys, di Play Store ada linknya, ada di bawah. Kalian klik aja, kalian download. Nah, ini ada banyak sekali tipe-tipe klakson guys, terserah kalian milih apa. Nah, ini tuh ada sound ini, sorry iklan. Ini ada sound 8. Kita coba tuh kayak gini guys. Kita back, ada kayak gini lagi. Oh sorry, iklan lagi. Nah itu tuh kan, ini bass Hino RK85 guys. Bisa kalian dulu di sini, banyak sekali itu spok-spok, misalnya spok-spok ya guys ya. Kita skip dulu spok. Nah, kalau sudah kalian dulu di bawah itu ada dulu, kalian kelompokkan menjadi tiga musik guys, tiga lagu, tiga file musik ya, file MP3 ya. Kalian download dulu di sini, banyak tuh tampilannya, banyak sekali klakson. Kalian download dulu, kalian masuk. Setelah kalian download, kalian jadikan tiga bagian ini, bagian klakson kan ada tiga guys. Klakson 1, klakson 2, klakson 3.
kalian jadikan satu folder, guys. Jadikan satu folder, taruh di mana yang sekiranya mudah untuk dicari. Nah, kalian ganti nama menjadi Klakson Busit gitu. Jadikan satu 3 file MP3 jadikan satu, guys, untuk bahan ini ya, bahan merubah. Nah, kalau sudah kalian ganti kesukaan kalian, yang suka apa sound klakson ada di bawah, silakan download aplikasinya tadi ya, guys ya. Nah, kalian rubah di sini, pilih audio. Yang pertama kita coba ya, yang pertama ya. Kita coba file manager. Di sini saya sudah download tadi tiga jenis klakson Hino, guys, klakson Hino. Ada tiga, sudah saya download, saya jadikan satu folder. Nah, kita coba ya, kita cari ya, apa tadi mana ya? Klakson Busit ini, guys. Nah, ini klakson Busit ya. Saya sudah kelompokkan jadi satu. Kita klik foldernya. Nah, ini ada tadi saya download. Kita coba yang klakson RK81, guys ya. Nah, ini sudah masuk di sini. Sudah masuk. Kita yang beralih ke yang kedua. Kita beralih yang kedua. Pilih audio, file manager lagi, main storage lagi. Kita cari folder yang kalian buat tadi. Aku sih buatnya di file manager ya, guys. Tulisan klakson Busit ini sudah saya namai klakson spok-spok, guys. Kita coba yang klakson kedua ya, spok-spok. Tuh, spok-spok. Kita coba yang pertama. Tuh, ganti kan, guys, dari tadi yang telolet biasa menjadi klakson Hino RK81, guys. Yang kedua kita coba. Tuh, spok spok spok. Oke, yang ketiga kita pilih audio, file manager lagi. Pokoknya kalian siapin dulu, download di bawah ada aplikasinya Telolet Maker. Saya sediakan linknya, kalian dulu jadikan satu file menjadi 3 file MP3 ya, guys. Jadikan satu folder, nanti kalian tinggal pilih di sini, di kalian pilih di folder yang kalian buat. Misalkan di sini mana tadi? Nah, Klakson Maker. Orange. Nah, ini klakson Busit. Nah, ini tinggal klakson RK85 ya, guys. Nah, udah ada 3 klakson udah terganti ya, yang tadi yang terlalu biasa menjadi RK85, guys. Kita coba yang ketiga ini. Tuh, tuntun beda kan? Tadi yang terlalu biasa. Nah, kita pasang, guys. Di sini ada bayar, ada gratis. Di sini uang saya tinggal 1000, guys. Kita coba nonton iklan ya, akhirnya ya, gratis. Mungkin di skip dulu aja. Setelah nonton iklan, kita terpasang dong. Sudah terpasang. Ini sudah ganti semua, kita coba 1, 2, 3 ya. Tuh, ganti, guys. Spok-spok ganti. Kita back, kita main deh. Kita di mode ngelayap, mode nari, main bareng atau pakai mood sudah berubah, guys. Kita tinggal mencet aja. Kita coba ya. Kita ngelayap. Kita mulai awal. Oh, kita lanjutkan aja. Mainnya akan diulang, tidak. Kita ngelayap, coba lanjutkan.
kita masuk ke gamenya, nyoba ya, review klakson. Nah ini kan posisi di tengah jalan ya. Kita coba klaksonnya, guys. Klakson 1. Tuh, ganti kan, guys? Tuh, ganti. Klakson 1 ini RK81 ya, guys. Ini spok-spok yang kedua. Tuh, ganti ya kan. Untuk yang RK85 tuh. Saya sudah sediakan link buat download aplikasinya ya guys ya, di bawah kalian tinggal download aja aplikasi penyedia telolet makernya ya, di Play Store gratis kok guys, saya sediakan linknya. Oke, tuh sudah ganti guys. Kalau yang normal, yang setir ini biasa tuh, gitu yang normal, yang telolet guys tuh ganti semua guys. Oke, cukup sekian tutorial yang saya berikan, semoga bermanfaat, semoga bisa ngasih informasi ke kalian. Yang belum tahu silakan komen di bawah, tanya-tanya saya balas kok. Semoga bermanfaat, jangan lupa like, share, subscribe, dan komen ya guys. See you guys.